Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi thayyibin athahirin wa ashabihi almuntajabin alakramin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: "Fadhkurullaha dzikran katsira." Para pemirsa yang dimuliakan Allah, satu waktu ada seorang yang berupaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan setiap saat dia berzikir terus kepada Allah dengan zikir yang panjang dan juga dengan zikir yang dalam dalam zikirnya dia panggil Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dia panggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang Penuh dengan kecintaan dan penuh dengan kemesraan. Tak lama kemudian, iblis melihat orang itu begitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menggodanya. Dia katakan kepada orang tersebut, "Hei Fulan, tidakkah kamu putus asa atau tidakkah kamu merasa sia-sia zikirmu? Kenapa kata orang tersebut?" Ya. Kamu berzikir kepada Allah, kamu panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali. Akan tapi, pernahkah sekalipun kau dengar jawabanmu itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kau dengar jawaban atas panggilanmu tersebut? Orang itu terdiam lama, dan kemudian iblis pun meninggalkannya. Tak lama kemudian, si orang tadi yang tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang panjang dengan zikir yang dalam dia tertidur rupanya perkataan iblis tadi terbawa dalam mimpinya dan dalam mimpinya itu dia bertemu bermimpi dengan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam kepada Nabi Khidir dia mengadu tentang kondisi dia kata dia kepada Nabi Khidir ya Nabi Allah Bagaimana saya itu bisa mendapatkan jawaban atas doaku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Toh, setiap aku berdoa kepada Allah tidak sedikit pun aku dengar jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku panggil, Dia yang datang adalah kesunyian. Ketika aku sebut namanya, yang datang adalah kesenyapan kata orang tersebut bagaimana katanya saya ini bisa tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjawab doa-doa saya menjawab panggilan-panggilan saya kata Nabi Hidir wahai fulan tidakkah setiap kamu berdoa kamu mendapatkan ketenangan setiap kali engkau sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kau mendapatkan rasa tentram setiap kali engkau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau rasakan manisnya keimanan, manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu berpikir, "Ya, katanya setiap kali saya berdoa, saya merasakan tenang, setiap kali saya memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasa tentram, dan setiap kali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya berbunga-bunga, dan dia merasakan ada rasa manis di dalam dirinya." Sehingga itulah makanya. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Khidir Alaihissalam. Nah, katanya, itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala: setiap kali engkau berdoa, Allah menjawab doamu dan Allah memberikan ketenangan kepada dirimu, Allah menjawab panggilanmu, dan Allah memberikan rasa manis dalam ingatan kepada dirinya. Oleh karena itu, kamu jangan putus asa di dalam berdoa, berzikir kepada... Allah Subhanahu wa taala. Pada lalu dia orang itu terbangun dan kemudian dia semangat lagi berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang keempat di bulan Ramadan ini kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah meminta agar Allah memberikan dan mengilhami kemanisan atau rasa nikmat di dalam berdoa. Doanya bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma qawwini fihi ala iqamati amrik wa adzikni fihi halawat dzikrik wa auzini fihi liada'i syukrik bi karomika wahfadni fihi bihifdika wasitrik, ya absarun nadirin Ya Allah, mohon berikan kekuatan kepadaku di dalam menjalankan ibadah kepadamu untuk menegakkan perintah-perintahmu, dan berilah aku rezeki, aku manisnya berzikir dalam mengingatmu. Mohon beri aku kekuatan untuk bersyukur kepadamu dengan kemuliaanmu, dan jagalah aku dengan penjagaanmu dan perlindunganmu, wahai Zat yang Maha Melihat. Inilah doa kita pada bulan. Ramadan pada hari keempat mudah-mudahan Allah senantiasa mengilhamkan kepada kita manisnya rasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mudah-mudahan seperti yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang orang yang menjadi orang yang khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah orang yang min akhosinna kata Rasulullah adalah orang yang zikirnya paling banyak ini salah satu keuntungan juga. Bukan zikirnya paling berkualitas, akan tapi zikirnya paling banyak. Mudah-mudahan pada hari keempat ini kita diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manisnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adzikni halawata dan mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E